Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Ragu Unduk. Jadi di video kali ini kita akan nge-review KRRL ya. Jadi aku tuh barusan download KRRL yang terbaru dan kita lihat apakah KRRL worth it untuk saat ini. Kita langsung aja injek KRRL dari untuk Roblox. Oke, kita injek. Oke, akhirnya KRRL worth it ya, berarti bisa. Oke, untuk nyari key-nya kalian bisa cek di kolom komen untuk link downloadnya KRRL sama link cari gate key-nya. Jadi aku ini mau nyari gate key-nya. Oke, teman-teman, dan sekarang aku udah dapat key-nya, kita langsung masukin aja key-nya di sini. Oke, dan korek key. Oke, sekarang KRRL udah diinjek, udah nginjek Roblox ya. Sekarang kita butuh sebuah script untuk lanjut. Di sini kita udah buat script, ini dia. Kalian tinggal klik copy di script aja, kalian klik sekali aja itu scriptnya udah ke copy ya. Script udah ke copy, terus kalian balik ke game, kalian paste script yang kalian copy itu di sini, kalian paste ya. Udah di copy ini sama tinggal kalian klik copy di script yang ini aja, yang copy di script. Oke, lanjut kita langsung execute aja. Boom. Oke, ini adalah Dragon Dub GUI dari Dragon Dub ya. Oke, ini untuk close GUI left shift. Ya, ini adalah GUI yang aku buat sendiri, aku naikin sendiri ya. Oke, ini kita hidupin dulu word-nya, word player-player. Nah, ini kita hidupin dulu. Oke. Oke. Di sini kita bisa freelance, maxland. Ini terserah kalian kalau kayak apa nih, aku dapat freelance. Oke, ini kita dapat freelance gratis. Oke, ini kita remove aja. Oke, nah ini adalah jadi base yang udah kita beli, padahal kita nggak ada uang untuk beli. Oke, ini kita bisa max land. Oke, ini max land. Terus kalian bisa dapetin semua blueprint. Oke, ini blueprint, ada tuh blueprint function yang klik di sini. Nah ini dia mau blueprintnya. Kalau kalian mau nambah lagi, misalnya ini kalian ada error ya, misalnya salah satu, misalnya mode wall yang ini enggak ada, kalian bisa klik lagi blue get all blueprint dan dia akan jadi dua. Ini tadi ada smooth wall dan di bawah ada lagi yang namanya smooth path, jadi ada dua. Jadi macam ada ini, ada fence corner, di sini juga ada bench corner, jadi ada dua. Kalau kalian klik lagi akan jadi tiga seperti itu. Oke, di sini untuk di video kali ini kita kalau udah sering banget ya, jadi sering banget kita pakai yang dark money ini sama dark axe ini ya, sering banget. Bahkan kayaknya setiap hampir setiap video. Oke, jadi kali ini kita akan kayaknya aku akan nambahin sebuah script. Kira-kira script apa ya yang kalian butuhin? Oh, ambil wood ya. Kalau ambil wood sekarang kayaknya udah nggak bisa sih. Coba kita ambil dragon hoop, kita pakai bargu ya, apakah bisa? Oke. Oke, ini adalah bar GUI. Oke, karena kita pakai KRRL jadi bar GUI-nya bisa di ini ya, bisa di record. Coba kita print out. Eh, jangan link. Apa ini print out? Oke. Di sini bar. Ini ada bar. Kalian misalnya mau pakai informant ini, dia macam si di word di Dragon Dub ya. Dragon Dub kalian lebih bagus pakainya full break sama novok ini. Kalian klik dua ini dan kalian udah enak mainnya. Oke.
Gak usah pakai informan karena di sini nggak ada kalau pakai AlusD, AlusD-nya kayak gini macam breakness. Kalau Novok, Novoknya udah Novoknya itu gimana ya? Kalau kita datangin nggak akan hilang deh. Jadi kalau kalian mau ambil wood dari manapun kalian butuh akses. Oh, namanya untuk wood kalian butuh akses. Jadi aku akan ambil akses di slot kita yang nomor mungkin yang nomor 3 deh. Nomor 3 yang soalnya cuma isinya 2 slot slot. Oke. Di sini aku akan ambil items dan di sini ada gate tree. Nah, kita akan ambil gate tree nih. Untuk video kali ini ya. Kita akan ambil gate tree pakai KRNL sambil review updatean KRNL yang terbaru. Oke, teman-teman, sekarang kita akan load di sana. Kayaknya aku akan udah ambil udah gate tree, aku akan dab juga ya. Jadi sepaket gitu. Oke, ya di sini kita akan ambil tree-nya itu kalian pilih. Ini kalian pilih yang items ya. Kalau kalian mau ini apa namanya? Get wood. Oke, ini get tree ya. Select a tree, kalian pilih tree apa yang paling kalian butuhin. Pastikan kalian ada akse ya. Kalau nggak ada akse itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya kita mau ambil entems egg, kalau nggak ada entems eggs-nya nggak bisa juga ya. Kalau misalnya kita mau ambil wood entems yang ada di bawah itu, ini kan ada ALS nih. Ini juga nih entems yang nggak pakai AY, ada yang pakai AY. Nah di sini aku nggak ada entems karena di kayaknya di slot yang ketiga. Oke, di sini aku ada chicken eggs. Kalau mukul tuh pok 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 gitu suaranya. Oke, aku ambil satu doang, ngapain banyak-banyak ya. Sekarang aku akan ambil cafe crawler ini blue wood ya. Aku ambil get tree, kalian pakai aksenya get tree. Oke. Ini kita udah get tree dan dia akan auto cut. Tuh auto cut. Kalau kalian mau bantu juga boleh. Biar cepet gitu kan. Kalau kalian mau bantu. Oke, yang ku bantu malah yang mukulnya dari sini dong. Sebenarnya dia mukulnya dari bawah. Oke, ini woodnya udah datang. Oke, sekarang kalian mau mod wood. Mod wood, wah panjang bener. Kalau nggak mau mod wood, kalian, oh ya, kita mod wood aja. Sebentar. Kita akan naikin size-nya dulu. Nah ini cuma satu, nanti malah kepanjangan, nanti malah nge-freeze. Nge-freeze gimana gitu. Kita naikin ini cuma sampai 3 ya. 3 kah? 3 kali 2,8 kan? Iya. 3 ya kah, 3 kali 2,8 paling tinggi sih. 2,6. 3 kali 2,6. Oke, sekarang kita cek di sini. Nah ini kan 3 sama 2,6 kayaknya sama deh, itu beda nih panjang ini pendek. Oke, kita akan dab bukan dab ya namanya, mod kita akan mod. Nah ini ada mod lock ya. Jadi ada dua nih, yang satu pakai axe, yang satu pakai cell. Jadi yang satu tuh pakai cell punya si JB, itu dia akan capak axe woodnya itu ke cell, nanti di kita ambil. Agak ribet sih. Lebih bagus kita pakainya yang akse. Makanya di sini ada tanda tanya, tanda kurung yang direkomendasikan. Kalian pakai akse kalian, kalian jauh dari base kalian, kalian klik mod using X method recommended. Di sini please klik a tree, aku pilih yang blue wood, nanti dia ada yang biru itu. Terus pilih yang sawmillnya. Oke, selected sawmill. Ini nanti ada warna merah sama warna hijau gitu. Nanti dibakar, kalau nggak salah dibakar deh ya, nanti dibakar terus nanti dipotong lagi sama kayak kita auto cut tadi yang seperti pertama. Oke. Hai. Oke, ini belum dibakar, nggak tahu kenapa nggak dibakar, harusnya sih dibakar nih ya. Halo. Oke, udah ya, udah dibakar dan
yang jatuh nih yang hijau. Yang hijau nih yang akan dibawa ke sawmillnya. Nah, ini akan dipotong nih nanti sama scriptnya akan auto cut. Kalau kalian mau bantu juga nggak apa-apa, biar cepat sikit. Kita bantu scriptnya untuk ngedap ngemot. Oke. Dan sekarang woodnya itu akan jadi di sana. Oke. Ini nanti akan jadi panjang banget. Oke, ada orang. Halo. Roblox 123 men. Oh. Halo. Aku juga ada kepala kucing kayak gitu. Kepala kucing gini. Oke, nanti kita next episode kita pakai baju seperti dia. Kepalanya gini. Tanya mau wood. Oke, aku udah sub channel abang katanya. Oke, makasih. Makasih Roblox 123 main 2. Oke, ini kok panjang banget kalian lihat ya. Ini adalah mod wood. Lagi nunggu mod wood, kita bisa juga get tree yang lain. Kan. Ya iyalah blue wood. Kita akan ambil snow glow yang keren gitu ya, get tree sekali. Oke. Ini kalian gak usah pakai axe, tapi axe-nya harus ada di backpack ya. Kalau enggak bisa. Kalau enggak nanti kalian kena kick kalau misalnya enggak ada axe-nya. Oke, ini down. Dan oke. Kayaknya ini udah selesai deh. Ya, udah selesai. Kalau kalian udah selesai misalnya gini susah ya bawanya ya, susah. Ya. Kalian bisa pakai items, yang items. Terus kalian bisa pakai yang hard dragger, yang items hard dragger nih. Oke. Kalian bisa pakai ini dan kalian bisa bawanya seperti ini nih. Kalian bisa juga pakai klik Q sambil terbang juga bisa. Oke.